yang lo lakuin tuh kayak bener-bener rapi banget, gak mau sampai blunder, dan bahkan itu mati langsung gak kurangnya cok. Udah pasti di shutdown, kehilangan satu orang 4 melawan 5 tidak ada jumlah yang apa kalau lu tanya akan mati juga, mati 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 gila 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 mati juga, wah mati semua, NNN NN kurang disiplin guys ya. Kiki. Tidak lebih lemah dari anak-anak Blacklist, 2-0 sudah diamankan oleh mereka. 2-0. Wow, 2-0 kali. Pun yang kayak ini sekali Lord lagi nih. End scene sekali Lord lagi. Mereka ada parsa ini. Gak mau sampai blunder, dan bahkan kita lihat Kagura udah pasti diculik. Udah pasti. GG dong udah guys. Kehilangan satu orang 4 melawan 5 tidak ada jumlah yang Soha. Satu pedang, dua pedang, Sharknya juga langsung akan menen blast hanya untuk mengaktifkan pasifnya saja. Tapi kita lihat. Oh, GG guys. Yang sangat amat baik dan ente. Jangan sampai ente ya. Ente itu 03. Ini udah kalah guys. Yang akan langsung membuktikan kalau mereka tidak lebih lemah dari anak-anak Blacklist. 2-0 sudah diamankan oleh mereka, Walai. Wow, 2-0. 2-0 saja. Sangat amat mendominasi di game keduanya dari Onyx V8 sendiri. Tuh lihat, lu bener-bener mereka lu lihat mainnya bener-bener rapi banget cok, si Onyx PH ini guys. Nata doang. Mati loli. Kayaknya N kayaknya kena N ini guys kayak gini. Taunya sih berantakan warnanya. Taunya kayak gitu. Nyulik-nyulik. Kepar saya sakit. Glue yang naik. Kurang gue. Padahal ini Kairinya belum sarapan ini guys. Slow hand sok dia. Gila ente. Kita lanjut ke game yang ketiga guys ya. Terlalu depres sih guys, beda goldnya jauh ya? Banget tadi. Cepet banget 2-0 ya.